Keinformasi lain, memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Perdana jadi pembina upacara di lingkungan Kemendikbud. Nadiem yang juga menjadi menteri termuda dalam Kabinet Indonesia Maju ini mendapatkan pesan harapan dari sejumlah siswa-siswi sekolah yang hadir. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Mendikbud Nadiem Makarim menjadi pembina upacara dengan tema Bersatu Kita Maju di lingkungan Kemendikbud untuk pertama kalinya. Dengan menggunakan pakaian adat Jawa, Menteri Termuda dalam Kabinet Indonesia Maju ini juga memberikan amanat kepada generasi milenial dan generasi baru lainnya untuk bijak menyikapi perkembangan teknologi serta meminta mereka mulai bekerja untuk bangsa. Lebih kayaknya so far kita cek bahwa sebenarnya saya salah satu menteri termuda. Maksud saya itu adalah ini suatu sinyal bahwa ini saatnya pemuda bangkit. Ini saatnya pemuda bukan hanya berpikirkan gimana caranya sukses untuk dirinya, tapi juga untuk bangsanya. Karena sebenarnya kepemimpinan, terutama kepemimpinan dari anak pemuda, itu harus dari muda-muda dia memikirkan bagaimana saya bisa melayani, bukan hanya sukses sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya esensi dari tadi pidato saya, amanat saya itu adalah lihatlah saya ternyata bisa loh anak muda di sini, dan walaupun betapa sulitnya kadang-kadang birokrasi, betapa banyaknya tantangan tanggung jawab yang begitu besar, tetap aja melangkah aja ke depan, nggak apa-apa gitu. Karena satu nggak ada yang namanya gagal kalau kita melangkah. Satu-satunya kegagalan itu kalau kita diam di tempat. Kegiatan upacara peringatan yang diikuti oleh jajaran Dirjen dan staf Kemendikbud ini juga dihadiri oleh sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di Jakarta. Siswa-siswi sekolah yang hadir dengan berpakaian adat daerah ini juga memberikan tanggapan tentang Hari Sumpah Pemuda serta harapannya kepada Nadiem Makarim sebagai perwakilan tokoh muda dalam pemerintahan. Menurut aku, Hari Sumpah Pemuda itu sebagai simbol buat remaja masa kini, buat meneruskan perjuangannya pahlawan-pahlawan pada masa lalu. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh generasi-generasi milenial ataupun generasi Z yang ada saat ini supaya tetap berprestasi gitu? Apa ya, belajar sih ya, belajar dengan giat gitu. Berkarya, berinovasi. Iya, berkarya. Oke, nah harapannya kepada Mendikbud yang baru nih, Mas Nadiem Makarim kira-kira. Semoga Menteri Kemendikbud yang baru bisa menjalankan tugasnya dengan baik sih. Menurut aku, Hari Sumpah Pemuda itu buat penyemangat para bangsa zaman sekarang untuk bisa lebih maju terus ke depan biar bisa membanggakan yang pahlawan sudah gugur, biar tidak mengecewakan. Oke, kira-kira apa yang harus dilakukan? Belajar sih dari masa lalu, menurut aku kayak supaya apa yang terjadi di masa lalu tidak terulang lagi. Harapannya buat Nadiem Makarim sebagai Mendikbud yang baru apa? Harapan aku bisa bersosialisasi sama para pemudanya lebih dekat, jadi mengerti apa yang kita mau dan bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Selepas upacara, Nadiem pun menjadi incaran sejumlah pegawai kantor dan siswa-siswi sekolah yang hadir di Kemendikbud untuk bersuah foto. Albi Pratama, Angga Cita Kesuma, Jakarta.